Hey guys, selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk berolahraga ya. Olahraga yang akan kita laksanakan adalah olahraga lari pagi atau jogging. Dan yang kita akan telusuri adalah bantaran sungai. Mungkin banyak kejadian di sana, kita akan lihat, kita akan explore apa ada apa saja di sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pada jogging kali ini kita akan menyelusuri sungai baru, sungai Cikijing, dari awal dengan jembatan atas ya. Kita berjalan menyelusuri jembatan, selanjutnya kita akan melewati banyak yang kita temui di sana, ada orang lagi jogging, sepeda, gitu. Dan lainnya ada orang sedang sana yang lagi bertandang, juga ada perkumpulan orang-orang yang lagi refreshing menonton apa pertunjukan itu perahu ya. Kita lari lagi terus. Nah ini kita percepat aja ya ke jembatan kedua. Nah nanti kita belok kanan. Ini ceritanya kita keliling aja, keliling dari jembatan utara ke selatan. Nah ini jembatan selatan. Nah kita akan temui apa saja di sini. Banyak orang lalu-lalang, ada motor, ada orang bersepeda ya. Kita sambil berlari nih. Ya kebetulan kita pakai kamera yang pakai stabilizer ya, stabilization. Jadi tidak goyang, terasa melayang gitu ya. Ada ini di depan kita ada jembatan, jembatan kering. Lanjut di sebelah kanan. Nah tadi kita berjalan di arah sana. Nah sekarang di kebalikannya di sebelah barat, kalau tadi sebelah timur menuju ke utara. Nah di depan ada perkumpulan orang lagi jualan kayaknya ya. Oke. Banyak orang yang berlalu lalang di sini. Nah ada orang yang berjualan ya. Ada jualan pakaian juga. Lanjut ke depan ada, kita lihat ada kegiatan ya di sungai. Orang berperahu karet. Sepertinya ada ikan di sini. Ini sebetulnya sungai baru ya, sungai yang baru dibangun, tadinya ini sawah. Di video pertama dulu pernah saya explore di sini, ada orang tenggelam. Nah ini orang lagi bermain drone ya, bermain drone untuk foto ini ya. Kegiatan ada kegiatan di sungai kayaknya. Selanjutnya kita lihat ini orang main drone, masih bermain drone. Mungkin tidak kelihatan kameranya. Nah, ini ada komunitas yang lagi mengadakan event. Latihan ini, langsung.
Lihat kibar bendera. Tapi umum bisa. Umum juga bisa naik. Naik atau komunitas aja. Udah anggota udah di mau naik benderanya. Oh iya ada ini ada apa hipan gitu ya. Ada di bawahnya ya. Kebetulan ini musim kemarau, padahal kalau musim penghujan ini sungai dalam ya, kira-kira 5 meteran di kedalaman. Nah, sekarang nggak tahu di pinggir itu, kalau di tengah masih dalam kayaknya. Dan di seberang sana banyak lalu lalang kendaraan. Baik guys, nah ada pamflet ya, komunitas pasar. Pasar sedang mengadakan acara. Ya kebetulan saya lewat ke sini, ada kegiatan di sini, saya tadinya nggak tahu gitu. Komunitas pasar ini biasanya perkumpulan orang-orang yang bagian penolong mungkin ya, atau orang yang suka mancing mania juga nih. Nah ini ada gelaran bendera merah putih yang mau di ini komunitas pasar ya, di sini ya ada event mungkin ini bendera panjang sekali ya, kira-kira ada 50 meteran dalam rangka memperingati sudah digelar, nanti dilihat di drone ya di atas. Nah ini komunitas pasar ini biasanya rutin mengadakan acara. Kita dengar lagu kebangsaan Indonesia Raya sedang di setiap sungai biasanya. Di seberang sana banyak orang yang lagi nonton juga. Tadi kita lewat ke sana ya. Kita lewat ke sana, nah sekarang kita balik ke sini, ke arah sebaliknya. Di jalur kiri ya, kalau tadi di jalur ke utara, kalau tadi jalur ke selatan. Lanjut apa lagi? Oh ini masih bersiap-siap mau ngadain apa, pagelaran bendera mungkin ya, mau di gimana ya. Sungai Cikijing ini dibangun sejak tahun 2015 ya. Nah ini baru rampung sebagian, ini baru rampung semua pada tahun 2020. Tadinya ini sawah ya, sawah atau perkampungan, namanya Sungai Cikijing. Nah, lokasinya berada di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung ya, sebelah timur. Kita lihat ada perahu karet dan orang-orang yang menggelar baik. Ini pengibaran bendera di saluran Sungai Cikijing ya. Berhubung kelamaan kita tinggalkan, kita akan lanjutkan perjalanan. Kita eksplor kanan kiri jalan ini. Kita lanjut ke arah utara. Nah, ada orang bersepeda, ada bersepeda motor, ada sepeda ontel. Thank you.
Soal lauknya mah. Tapi ditembak ke lainnya. Karena gampang. Radak. Apa lurunya kena dia? Pasar pak. Pasar. Bendera anu biasa. Kawas. Di perjalanan saya jumpa dengan seorang mancing mania itu. Dapat betok gitu. Tapi biar cepat dia ditembak dulu pakai apa namanya? Pasar. Pasar ya. Di mana? Ambil di Sapan, Pak. Oh, cakat. Mana, Pak? Kita lanjutkan perjalanan ya. Setelah kita barusan melihat mancing mania yang menggunakan senjata pasar ya, menggunakan air gun ya, sembilan angin. Ya ada orang. Nah, di depan kan ada gunung ya, Gunung Galis namanya. Itu di daerah kalau di sini disebut Kepik. Nah, di kamera kita lihat orang lagi nyari ikan atau kerap gitu ya. Sebetulnya di sini oke apa lumayan harap ikannya banyak, kebanyakannya betok ya, yang gede-gede itu. Di sini namanya kecerik. Lanjut kita berjalan. Nah, di depan ya di mana ya? Nah, kita sudah sampai di perkampungan. Di depan ada orang berkerumun. Berkerumun di depan rumah Pak RW ini. Oh, ibu ke pantai. Ayo Pak RW. Ayo Pak RW. Alhamdulillah. Ibu kader lagi berkumpul. Alhamdulillah. Sudah ngasih salam ke kader, kita lanjut perjalanan ya. Dan berhubung video ada kepanjangan, kita potong-potong aja. Sampai di sini jumpa kita, mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita akan mencoba dengan event-event yang lain. Jangan lupa like dan subscribe-nya, itu gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.